Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, di sini Mimin ada berita terbaru nih ya yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini lagi-lagi dan lagi Dokter Sinta bocorkan hal penting tentang penyakit Amanda Manopo yang akan berkelanjutan. Di sini Dokter Sinta ungkapkan bahwa Amanda Manopo mempunyai penyakit yang sungguh luar biasa sehingga membuat Arya Saloka sangat terkejut sekali ya ketika mendengar ungkapan-ungkapan Dokter Sinta mengenai Amanda Manopo. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini Mimin mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan sekali ya, yang dimana lagi-lagi dan lagi Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran dan juga Amanda Manopo saat memerankan tokoh Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta saat ini juga menjadi pasangan suami istri Andin dan Aldebaran. Kerap hati semua orang menjadi baper abis ya ketika melihat romantisan-romantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun di sini suasana kembali semakin haru ya guys, karena Dokter Sinta bocorkan penyakit yang diderita oleh Amanda Manopo saat ini. Mungkin ini bertanda Amanda Manopo akan hengkang dari sinetron Ikatan Cinta setelah penyakitnya beredar, karena Arya Saloka sungguh tak menyangka. Di sini Arya Saloka sangat bersedih sekali ketika melihat dan mendengar ungkapan Dokter Sinta mengenai penyakit Amanda Manopo. Nah guys, digerali itu nama Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.